Post Like balik lagi nih ya. Tadi udah lebih pinter kan, karena tadi kita udah belajar tentang apa aja yang mau Ayu makan di Hills Joglo Villa ini. Nah, tapi kalau misalnya kita ngelihat ya, di sini itu udah kayak asri banget, zen, kayak tuh hawanya tuh tenang-tenang berbudaya gitu ya. Terus kalau misalnya kita juga keliling-keliling di tempat Hills Joglo Villa ini, itu semuanya penginapannya itu dari joglo, yang kayunya itu dari seluruh Nusantara. Udah gitu di dalam juga itu ada galerinya pemirsa. Nah, sebenarnya ini kan kayak heritage resort banget ya ini ya pemirsa ya. Nah, kalau misalnya kamu belum tahu, misalnya kamu tuh jadi bertanya-tanya, ini apa sih yang lebih berbudaya lagi daripada ini, apa cuma kayak teratai-teratai ini Tian Feng doang ini, tapi ada lagi yang lebih seru lagi. Nah, makanya kita ngobrol-ngobrol sekarang sama ownernya Hills Joglo Villa. Makanya tetap di Eat Host. Sini bangun untuk Hills Joglo Villa itu dari tahun 97 dari awalnya, dan kita semua membeli dari daerah Kudus dan Jepara dengan pembuatan rumah joglo sendiri dari tahun 1750 sampai 1822. Konsep aku dirikan itu di sini adalah terutama karena aku mencintai budaya Jawa Tengah, dan aku punya cita-cita untuk tetap mendirikan rumah joglo di daerah Ungaran di sini untuk meningkatkan budaya, terutama budaya Indonesia yang selama ini sedikit punah, dan memang harus kita tetap melestarikan dengan sungguh-sungguh untuk generasi muda. Hills Joglo Villa sendiri di sini kita terdiri dari Heritage Resort yang dibuat dari tahun 1750 sampai 1822, yaitu berbeda dari daerah-daerahnya, dari desa Godong, dari desa Turi Rejo, Demak Dalam, dan lain-lain. Ya, dan di sini terdiri dari restoran, galeri lukisan, yaitu dari zaman Moy Indi, Molek dan Indah tahun 1920, termasuk koleksi kita dengan terakota gerabah Indonesia, lokal terakota, itu dari abad ke-12 sampai 14, termasuk keramik Cinanya dari Tang Dinasti sampai dengan Sung dan Ming, termasuk Vietnamese keramik juga, Suan Kalok dari Thailand. Perkembangannya sangat membanggakan karena kita bisa memperkenalkan budaya Jawa Tengah khususnya kepada turis mancanegara, termasuk kapal-kapal cruise yang sudah sekarang ini mulai mendatangi port di Semarang, yaitu Tanjung Mas. Kita bangga sekali dengan salah satu Hills Joglo Villa di sini adalah aset dari salah satu kabupaten Semarang yang betul kita harus banggakan. Unggulan daripada Hills Joglo Villa itu adalah kita mempunyai salah satu galeri yang antik, betul-betul antik dan original daripada semua ornamen-ornamen daripada kebun, termasuk galeri yang lukisan dari pelukis-pelukis Indonesia yang terkenal, termasuk keramik-keramik Cina, termasuk keramik-keramik dari Vietnam dan Thailand. Kita terkenal dengan steaknya, termasuk pecel udang, termasuk Chinese foodnya juga, Hainan chicken. Memang itu andalan kita untuk Indonesianya tradisional sekali. Untuk menu-menu kita, memang kita bermacam-macam menu dari Eropa, Chinese, dan Indonesia, karena kadangkala orang mungkin bosan dengan, customer kita bosan dengan Indonesia, kita mempunyai Chinese food, mempunyai Eropa, dan sedikit Thailand. Steaknya kita terkenal dengan rasa yang juicy di dalam daging, dan kita memang punya sistem untuk memasak dan bumbu-bumbu yang memang aku buat sendiri di sini sampai semua customer kita merasa puas. Kita memang bekerja sama dengan semua travel agent di Eropa,
khususnya di Belanda, karena memang kebanyakan untuk orang-orang dari negara Belanda masih mempunyai keturunan dan generasi-generasinya yang masih ada di daerah Semarang dan Kabupaten. Tujuan kita, misi kita untuk meningkatkan budaya Jawa Tengah kepada mancanegara. Dari Hills Joglo Villa kita memang menyuguhkan terutama kepada turis asing dan turis lokal. Kita selalu mempunyai welcome drink yang memang kita racik sendiri dengan tradisional jamu-jamuan dari Jawa Tengah. Kita memang di sini mendukung dari desa kita sendiri untuk memperkenalkan tarian-tarian tradisional dari desa Keji sendiri. Mereka ternyata mempunyai talent, mempunyai sesuatu yang betul kita harus junjung tinggi dan kita hormati, yaitu adalah dolanan bocah yang dibuat oleh Bapak Ios, yaitu YTC. Dan sampai sekarang kita masih tetap berhubungan baik dan kita tetap saling mendukung mereka. Tujuan kita ke depan adalah mudah-mudahan dengan adanya Hills Joglo Villa, semua generasi muda akan sadar bagaimana pentingnya suatu budaya Indonesia yang memang harus tetap dijaga. Tadi udah pesen macem-macem loh. Terus habis itu udah keluar. Ini baru keluar satu sih sebenarnya sih. Soalnya masih kayak ada 500 main course lagi yang bakal keluar. Jadi ayo kayak bakal kenyang banget gitu. Tapi kalau misalnya dilihat ya, hujan walaupun buatan kayak India-India, bunga, lilin, tapi gak ada pasangan. Gak apa-apa deh, gak apa-apa. Yang penting ada makanan. Ya udah kalau gitu udahan dulu ya sedihnya pemirsa Eposlak. Ini adalah Tasmanian Devil Choco. Ada kopi, ada coklat, dan juga ada susunya. Kenapa dinamain Tasmanian itu ya? Karena yang punyanya itu, yang cowok adalah orang Australia. So we have to be a British Australian in tested days ya. Yeah. Kita coba. Pas banget, creamy. Kopinya yang lebih strong ini emang ya. Jadi buat kamu yang suka kopi, itu pas banget ini. Karena coklatnya itu kayak pemanis aja. Jadi kopi banget sebenarnya. Oke, langsung beranjak. Ini sekarang selanjutnya ada main course pertama, yaitu adalah Chicken Hainan. Chicken Hainan ini salah satu yang Asian cuisine yang ada di Hills Joglo Villa ini. Karena ternyata di sini itu nggak cuma kalau misalnya tadi ya kayak tuh wah Jawa banget gitu, jadi kayak nasional banget, tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Jadi ini tuh ada Asian cuisine-nya yang didatengin langsung dari sana ya, negerinya naga-naga dari Cina. Ini dia. Sekarang kita coba dulu. Kalau misalnya di nasi Hainan sendiri itu sebenarnya cara makannya itu adalah satu per satu. Dan dari nasinya itu, kalau misalnya kita lihat, ini tuh berbumbu banget. Jadi kamu kalau misalnya makan, wow, kayak bubur kimchi. Bisa dilihat ini sangat berbumbu-bumbu asin-asin, bikin lapar gimana gitu. Pertama, diambil, terus habis itu dicelupin ke ini ada namanya kuahnya. Jangan dijeburin, nanti jadinya soto Hainan ada di sana. Ini habis diambil, dicelupin dikit, baru dimakan. Lembut banget nasinya emang ya. Tesnya Asia. Soalnya dari si apa namanya? Kuahnya ini itu asam-asam khas Asia gitu pemirsa. Terus coba ayamnya. Oh, ayamnya dikukus nih karena di nasi Hainan ini ada yang dipanggang, ada yang dikukus, sama ada yang dipanggang kecap. Atau kukus kecap ya? Itulah pokoknya. Nah, yang ini tuh yang kukus biasa.
kalau ayamnya, kalau tadi ini lembut banget, ayamnya ini agak-agak bertekstur. Jadi lebih kasar, saling melengkapi lah ya. Kayak tadi, diceburin pakai bawang dikit. Ayamnya emang rasanya tuh asli ayam ya, karena emang nggak pakai bumbu yang gimana-gimana, cuma kukus. Itu bumbunya dari nasinya. Nah, di sini sebenarnya ada kayak tambahan-tambahan yang lain gitu pemirsa. Ini ada kecap asin, ada Campbell, terus juga ada jahe. Karena kalau misalnya di Asia-Asia Cina gitu ya, itu terkenal sama asam-asamnya dan juga the jahe. Sekarang kita coba yang segar-segar. Ada Hills Joglo Sparkling. This gonna spark your life. Ada sirup, soda, ngilap, ada markisanya, ada lemon, ada tobeyinya. Kita coba, terus ada dressing dan juga, wah, ada minuman lagi. Beranak-pinak, kayak produser saya. Sodanya tuh bikin kamu bangun gitu. Udah gitu, rasa markisnya juga kerasa karena ini dari buah asin ya. Lihat ya. Sampai ada biji-bijinya juga. Nah, kalau bisa dilihat sebenarnya ini ada satu namanya yang saya rahasiain dulu karena saya masih nunggu main course yang kedua. Oke, tetap stay tune di Eat Post Live.